Yo, halo cuy, dan yaps, di video kali kita akan main Ultraman Fighting Evolution 3 PS2 Aether SX di Android ya cuy, yang pastinya ukuran kecil. Oke, langsung saja kita akan Ultraman Fighting Evolution 3. Di sini Ultraman Fighting Evolution 3 aku udah tamat cuy, dan udah dapet S rank sama A rank ya. Oke, langsung main aja. Kayaknya Ultraman 80 udah ada deh cuy di sini ya. Aku akan coba pakai Ultraman 80 cuy. Bentar, ini perekamku udah aktif belum? Oh, udah. Oke, ban presto. Ultraman Fighting. Fighting. Oke, aku akan coba lihat ya. Wah! Udah S rank semua dong. S rank semua cuy, ya ampun, GG sekali ya, udah S rank semua. Oke, kita akan main versus cuy. Apakah sudah ada Ultraman 80? Mana Ultraman 80 cuy? Penasaran aku. Ultraman 80 beneran ada dong. Ultraman 80 melawan Ultraman 3. Stage-nya di sini aja cuy, yang cerah-cerah aja cuy. Bentar ya, aku cari dulu ya. Stage-nya aku pengennya yang cerah-cerah aja cuy. Kayak gimana ini jurusnya si Ultraman 80 cuy? Oke ya, Ultraman 80. Wow, kayak gitu. Ultraman 80. Heah. Ultraman 3. Shwah. Ultraman 80 versus Ultraman 3. Heah. Dilempar. Sekuat apa sih cuy Ultraman 80 ini cuy, penasaran aku cuy. Wah, sakit itu pasti. Woi, dar, woi. Wah, ras, gak kena 80. Cah, kena akhirnya ya. Oh, ulti langsung aja. Wow, Sperion. Wow, ultinya Sperion, mantap mantap. Ayo Ultraman 80 angkat lagi si 3 ini. Buang cuah. Ada variannya lagi gak? Wah, cuma bisa angkat-angkat gini doang. Angkat aja terus. Ulti. Ah, sekarang ulti skill kedua. Wih, terbang, wih, tendang. Nice, terbang dan tendang. Kuat juga ya Ultraman 80 rupanya ya. Nice, nice, nice. Coba kalau Ultraman 80 versus Ultraman Dyna menang siapa cuy? Ultraman 80 lawan Ultraman Dyna. Atau Gaia. Atau... Oh, ini aku udah tahu. Ini udah lawan monster yang belum pernah kulawan. Ultra Seven, Imitation Dyna. Coba kita akan, dia akan suruh lawan imitasi Dyna ya, Dyna imitasi. Mana si Dyna imitasi palsu itu? Di atas ini Dyna imitasi. Nah ini. Kita akan bertarung, jangan di kota, aku gak suka di kota cuy, nanti banyak kerusakan cuy. Yuk kita lawan si Dyna imitasi ini cuy. Akulah
Ultraman 80. Aku Ultraman Dino jahat. Ha. Ketawa-ketawa dia, cuy. Ketawa-ketawa dia ya. Wah, lempar. Tidak usah ketawa-ketawa kau. Ah, tendang palanya. Ah, tendang palanya. Jedas, jedur. Jedah, jedah. Ah, tidak kena. Gak kena, cuy. Ayolah, kena lah. Gak kena-kena, cuy. Sepertinya Ultraman Dynai lawan yang tangguh ya. Pintar dia, cuy. Menganalisis keadaannya pintar dia. Ah, lempar. Nangkis terus. Ah. Ah. Pintar kau. Ah, 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 ah. Skill pertama, aku pengen lihat. Wah. Tubuhnya mengeluarkan apa itu skill pertama? Lo kok ada bantuan? Ya, multi dia, cuy. Kita terima aja. Ultinya kayak gimana sih si imitasi dayanya ini? Aduh, superior kegelapan gitu doang enggak sakit. Sini kutujukan sesuatu yang sakit dari imitasi. Ini dia yang dinamakan superior. Wah, meninggal dia, cuy, langsung tuh. Syok. Ah, macam tuh pula. Langsung kalah dia, cuy. Lebih kuat kita. Hahaha. Sekarang Ultraman Agul melawan, jangan-jangan aku mau Ultraman Agul melawan Ultraman Gaya. Agul versus Gaya akan bertarung di tempat yang kegelapan-kegelapan, cuy. Aku cuy sukanya. Oke, kita akan bertarung di tempat para Ultraman di Sandra ya, cuy. Agul versus Dino. Mission Seko. Wih. Wow. Keren. Syah. Gaya. Cah. Syah. Pedang cahaya. Wih. Wah, kayak jurus Jaliukang. Woyo 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 woyo. Oi. Wah, pedang cahaya. Gak bisa. Woi. Cara keluar di pedang cahaya gimana ini? Oi. Sakit dia, cuy. Wah, kena kau. Pedang cahaya. Hahaha, pedang cahaya. Satria Ultra Mantra. Sotos. Ah. Kok dia pakai kaki sih, cuy, walaupun udah punya pedang cahaya? Ya.
Ultinya. Ah. Ah, kena. Sperionya kayak gimana, cuy? Warna-warni ya, cuy, sperionya. Wah, Rasengan langsung kalah dia, cuy. Sombong sekali si Agul ini. Mission Seiko. Oke, kita akan coba sekarang monster versus monster, cuy. Aku ingin pakai monster yang terkuat siapa ya? Pengen pakai ini sih, cuy. Robot Ace. Ini dulu aja deh, cuy. Aku penasaran ultinya si Robot Ace ini kayak gimana, cuy. Soalnya ini unik dia. Loh kok? Oke. Palsu versus KW. Ayo, siapa kayak akan menang? Robot atau ini, cuy? Oke, re. Versus asli di tempat bersalju. Wah, kalah sih kayaknya. Rasakan itu. Walaupun aku robot, tapi aku juga bisa mengalahkanmu. Jangan meremehkanku. Ah. Wah, diajar habis-habisan. Gak apa-apa, kau pasti bisa. Nah. Kayak gimana? Oh, dia juga bisa keluarin Sperion. Gak sakit tapi Sperionnya gak sakit tapi, cuy. Wah, ini positif kalah ini, cuy. Kalau ini, cuy, Sperionnya gak sakit soalnya. Karena dia robot mungkin ya, cuy. Tapi manusia bisa menciptakan robot segede ini. Oh, cuman bisa ngangkat-ngangkat gini doang, tapi gak apa-apa. Ayo, walaupun bisa ngangkat-ngangkat gini doang, tapi gak apa-apa. Walaupun cuma bisa angkat-angkat gini doang, tapi gak apa-apa. Kau pasti bisa. Jurusnya Sperion semua. Gak sakit lagi. Kasian lah robot nih, cuy. Apakah kita bisa memenangkan ini? Asli versus palsu. Bertarung di lebah salju yang sangat dingin. Robot ini tidak membeku, cuy. Hebat. Wah, kalah ini, cuy. Ah, tidak. Oh. Walaupun aku robot, aku akan mengalahkanmu. Gak ada sakit-sakitnya sama sekali, cuy, serangannya, cuy. Mentang-mentang robot ya, gak dikasih skill banyak, satu doang skillnya. Menang sih ini, cuy. Ayo,
Detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir. Ah, pasti bisa baca. Time out. Menang kita. Jujur. Ya udah cek itu aja. Jangan lupa kalau subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian biar channel aku berubah ke depannya. Udah cek lah. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Cuy, dadah.